Ini kita dari Sumedang nih kota nih mau menuju wisata Waduk Jati Gede. Ya, itu pada toko pada tutup bos ya kan. Nah, sama indah Sumedang indah pegunung-gunung tuh. Berbukit-bukit, oke punya masih ada sawah. Sawah menyawah. Di Jakarta banyak juga sawah. Sawah secopot. Ya, itu sawah besar malah sawah itu pemandangannya. Ih. Wih. Indah kali nih. Sawah besar. Pemandangannya pisan. Wih. Kayak di Bali ya terasering. Wih, kalinya. Ada yang mandi tuh biasa itu. Kali mandi ikan. Apa namanya? Anduyung. Bangduyung. Bidadari. Oh, bidadari. Kayaknya ketinggalan katanya. Wih. Nah, ini maksud saya yang senang saya begini nih. Tamam ya. Enggak, maksudnya tanahnya diproduktifin, iya kan? Itu kan ditanamin sawah, kan menghasilkan buat kita makan. Jadi enggak impor. Ini saya senang nih. Tuh, kita Gua ke Waduk Jatiluhur saya belum pernah, Bos. Sudah pernah? Sama, Bro. Nah, dekat juga ya, tapi. Boleh kapan-kapan kita itu. Kita sekarang Waduk Jati Gede ini. Ini lebih gede dari Waduk Jatiluhur, rumah makan 22 bantah. Bagus pemandangan alamnya, tebing-tebing. Oh, itu banyak dijual, Bos. 10 bantah. Ini tebing masalahnya ini kalau longsor ya? Enggak jauh, Pak. Oh, itu lihat. Jauh ini. Halo bos. Bagaimana bos? Wah, pemandangan alam Sumedang nih. Indah tenan rek. Bos. Apanya? Tahunya. Belum beli tahu. Ah? Belum beli tahu bos. Ah? Ini lagi direkam nih. Iya, tanya dulu dia pakai bumbu apa ya nggak? Sumedang alamnya bagus bos. Rakyatnya rajin-rajin nih kayaknya nih. Iya nih pada ditanemin sawah nih, bagus senang saya kayak gini ngeliat tanaman sawah ya kan. Rumah-rumah. Iya. Orangnya cantik-cantik yang orangnya juga cantik-cantik yang jualnya. Gelis-gelis. Iya, gelis-gelis pisan. Subang juga cakep bos. Bumi Pasundan kan katanya, kata Bung Karno apa siapa tuh orang Belanda bilang Bumi Pasundan ini diciptakan Tuhan waktu lagi tersenyum katanya. Jadi indah bener Bumi Pasundan nih. Boy, iya bos. Nih. Ah. Jadi gue udah nanya pagi. Ah. Hari Jumat ada acara kata. Jumat kapan? Besok akan datang lagi. Iya, Jumat yang akan datang. Oh, bisa nggak saya ya? Ya ntar usahain deh, coba ntar saya bilang sama adik saya, Ira mau di rumah nggak? Kalau di rumah jelas kagak bisa. Tapi kan belum tentu, Ira itu kan sibuknya kayak apa? Lu denger nih. Ini kali, gue yakin lu bisa ketemu jodoh karena gue dampingin lu. Oh gitu ya. Ada gue, tenang aja. Berangkat jam berapa kita? Nanti jemput gue di rumah Pak Dodo. Dodo mau apa jemput saya dong? Boleh, jangan sama apa-apa. Pak Dodo, jangan khusus saya. Jangan bos. Khusus saya jangan. Ini kan jalurnya lain bos. Nih bos, ini terang-terangan nih bos. Ini jalurnya lain, Dodo ada ponakannya juga. Oh, gitu. Iya, jadi juga bisa pisah. Aduh, nah. Pak Dodo jangan tahu gak yang ini. Iya, tapi nah. Jangan begitu. Iya, Bos. Kalau ngomongin gue lo enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, siap. Kan Ane lebih tua. Iya. Boleh, siap, Bos. Iya, Ane lebih tua. Kalau suruh saya kan nih mau perangkat nih hari Sabtu mau ponakan Pak Dodo. Hah? Oh iya, yeah, gue. Ah. Ini direkam, dimatiin dulu rekaman nih. Gimana? Jadi menurut lu? Ya, saya harus itu dulu ke adik-adik saya. Bisa nggak ada di rumah? Oh, ini
masih bisa, berarti nanti